Cikgu boleh gunakan telefon, Google untuk cari laman web BPK. Buat macam biasa pada telefon lah. Okey, bila dah Google, cikgu Google bpk.moe.gov.com. Okey. Bila dah dapat petang ni, cikgu boleh search lah. Okey. Dia akan keluar laman web BPK. Berita yang paling terkini yang di bahagian atas sekali. Dia akan keluar paparan seperti di atas. Cikgu pilih yang atas sekali. Maklumat berkaitan penjajaran kurikulum. Klik kat situ. Dia akan keluar seperti yang rajah di atas lah. Maklumat berkaitan penjajaran kurikulum. Ada banyak ah maklumat yang terkini yang keluar. Sebab tu berita semua new. Okey, cikgu tengok pemakluman mengenai pelaksanaan kurikulum selari pembukaan semula sekolah, bilangan jadual waktu, bilangan jam, pengajaran, dokumen pengajaran. Banyaklah di sini cikgu tengok satu persatu yang mana cikgu boleh buka ataupun boleh explore satu persatu. Okey. Yang sekolah rendah tengok KSSR, sekolah menengah tengok KSSM. Okey, ada pengajaran KP, penjajaran KSSM dan penjajaran KSSR. Kita buka yang KSSR. Dia akan keluar untuk semua tahun lah, daripada tahun 1 sampai tahun 6. Kita buka tengok yang tahun 1. Tahun 1 masih lagi baru, dia cuma ada satu saja. Dan tahun 2 pun kita buka tengok, tahun 2 pun masih ada satu subjek saja di situ, PI. Okey. Jadi tahun 3 pun rasa masih lagi tak ada lah. Dengan tahun 4 masih ada satu dua saja. Tapi kalau kita nak tengok yang lengkap untuk sekolah rendah ni KSSR, kita boleh tengok yang tahun 5 dan tahun 6 sebab mereka dah nak mula persekolahan. Jadi tahun 5 ada lengkap semua. Jadi cikgu boleh pilih mata pelajaran yang cikgu ajar. Ini adalah untuk cikgu ajar 17 minggu akan datang. Okey. Sekutan pelajaran yang telah dijajarkan semula. Okey. Kita pilih satu. Kita tengok subjek yang kita nak pilih. Kita pilih matematik, tengok. Untuk tahun 5. Okey. Dan dari sinilah cikgu boleh download dan simpan untuk dibuat rujukan semasa cikgu membuat RPH matematik tahun 5. Okey, saya buka contoh untuk tahun 5 untuk mata pelajaran matematik. Mata pelajaran lain pun ada, cuma ini sebagai contoh ajalah. Kalau yang asalnya memang tebal, tapi yang dibuat penjajaran semula ni adalah beberapa belas keping sahaja. Okey, ini contoh untuk matematik. Okey, cikgu boleh buka dan tengok. Okey, apa isi-isi pelajaran ataupun standard kandungan yang dah diajarkan semula yang cikgu mesti habiskan dalam masa 17 minggu persekolahan. Simple sedikit sahaja sebab dia sudah diajarkan semula. Ini untuk matematik tahun 5. Okey. Kita tengok lagi satu lagi subjek yang lain untuk tahun 5, kita buka untuk jadikan contoh. Okey, kita buka. Okey. Ini contoh yang kedua lah, saya buka. Sains tahun 5. Untuk sains tahun 5 ni pula dia juga sudah dijajarkan semula. Kita tak boleh pakai lagi dah yang kita buat pada awal tahun dahulu. Kita kena pakai yang ini untuk dibuat sampai akhir tahun. Cuma dipakai untuk tahun ini sahaja. Okey. Boleh tengoklah. Okey, beza je dia lebih ringkas sebab dia disusun mengikut bilangan hari, bilangan minggu untuk tahun ini. Okey, memandangkan hari itu banyaklah cuti, murid tak dapat belajar, jadi sekatan ini dijajarkan semula. Cikgu boleh semak, tengok satu persatu lah. Dan dia tak banyak seperti yang asal. Dia lebih sedikit. Okey. Cikgu tengok lah subjek-subjek lain, dan jadi cikgu boleh pilih lah ikut subjek yang cikgu ajar. Okey, ada banyak lah. Untuk tahun 5 dan tahun 6 hampir lengkap lah. Boleh kata dah lengkap. Untuk tahun lain mungkin sekolah akan datang, nanti akan lengkap lah. Kita tengok pula untuk subjek KSSM sekolah menengah. Okey. Tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Untuk tingkatan 5 dia ikut silibus seperti biasa. Tidak ada penjajaran. Okey.
kita buka untuk tingkatan 1. Ini semua dah penuh untuk tingkatan 1. Jadi cikgu-cikgu sekolah menengah yang mengajar tingkatan 1 boleh pilih dan download subjek yang cikgu ajar. Okey, kita tengoklah. Kita akan try buka satu untuk contohlah. Okey. Okey, banyak dah yang ada kat sini yang dah siap. Kita buka, kita ambil subjek ni lah. Okey, sains tingkatan 1. Okey, sains tingkatan 1 juga dijajarkan semula. Okey, dia ada 3 kolom tu lah, kolom. Okey, jadi kita tengoklah isi-isi pelajaran yang cikgu kena habiskan ataupun boleh jadikan sebagai panduan yang mesti cikgu ikut sampailah hujung tahun ini. Okey. Lebih mudah ah. Lebih mudah cari je dalam laman web BPK ni sudah tersedia. Okey. Okey. Untuk subjek lain cikgu cari sendirilah nah, ada banyak dalam ni. Okey, ini untuk penjajaran KSSM untuk cikgu-cikgu sekolah menengah. Ada juga untuk apa nama pendidikan khas. Jadi boleh cari di sini. Semua ada. Jadi cikgu cuba explore lah. Okey, ini last lah. Kita kembali ke bahagian hadapan tadi. Ada kita tengok yang di bawah ni. Yang ni kita nak tengok jugalah sebab saya rasa nanti di sekolah cikgu, guru besar, pengetua akan beri taklimat tentang pelaksanaan kurikulum. Okey. Yang ni okey, pengenalan dia. Dia tulis kenapa jadi macam tu. Kita mengajar asal seperti biasa dulu daripada bulan 1 sampai bulan 3. Dah 30% daripada keseluruhan kita dah ajar. Kemudian COVID. Di sinilah kita ketinggalan. Kemudian di bawah adalah yang baru, yang baru, masa yang baru. Okey. Dianjak sampai ke bulan 12. Okey. Jadi demi memenuhi untuk bagi murid-murid tahun ini bersedia untuk bersekolah di tahun hadapan, jadi penjajaran ini terpaksa dibuatlah untuk membolehkan murid-murid mendapat ilmu pengetahuan bila naik ke kelas yang lebih tinggi pada tahun hadapan. Jadi yang ni cikgu boleh tengoklah pembelajaran teradun. Ini yang barulah pembelajaran teradun ni lebih macam modular. Dia seperti magnet menarik semua teknik-teknik pengajaran. Okey, peranan sekolah dalam melaksanakan proses pengajaran ni ada semualah peranan guru dan persediaan PDP. Jadi ini semua sikit sebanyak sebagai panduan untuk cikgu menghadapi pembukaan sekolah pada 15 hari bulan nanti. Ini soalan-soalan soalan-soalan yang dikemukakan dan jawapan sekali. Cikgu boleh tengok sebagai persediaan. Mungkin nanti di sekolah cikgu akan diberi taklimat oleh guru besar kurang-kurangnya cikgu dah bersedia ataupun ada sedikit pengetahuan tentang maklumat penjajaran kurikulum di sekolah cikgu. Ini surat punca kuasa tentang penjajaran ni lah, kurikulum yang baru ni. Okey, ada surat dia. Nanti di sekolah cikgu pun ada. Jadi ini sebagai pengetahuan asas dulu sebelum kita pergi mendapat maklumat yang lebih jelas. Boleh digunakan sebagai panduan ataupun secara asas cikgu ada sedikit pengetahuan. Okey, sebab sekolah nak mula dibuka pada 15 hari bulan. Jadi cikgu kena cepat dan dapatkan segala info. Okey. Ini sikit sebanyaklah panduan yang dapat saya bagi. Yang lain-lain cikgu boleh explore sendirilah. Cikgu pun jauh lebih hebat daripada saya. Jadi cakap yang saya mampu. Okey, sekian, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.